acara kalompoan merupakan tradisi pencucian benda-benda pusaka kerajaan yang merupakan tradisi sakral bagi masyarakat di Sulawesi Selatan seperti yang telah dilakukan pada beberapa bulan lalu di Kelurahan Candrigo Polong Bangkeng Selatan ini, di mana ritual tersebut digelar keluarga kerajaan Polong Bangkeng Selatan bersama kerabat dan beserta keluarga kerajaan yang penuh hikmat berlangsung di Istana Kerajaan, Bala Kalompoang, Polong Bangkeng Selatan. Kesempatan tersebut sepatutnya kita bersyukur karena dapat dilakukan setiap tahun. Kedepannya diharapkan pemerintah dan kerajaan dapat terus bersama-sama dalam membangun daerah Kabupaten Takalar semakin lebih maju dan berkembang di masa akan datang. Berkomitmen untuk terus maju bersama mendukung pemerintah daerah dalam rangka membangun Kabupaten Takalar yang lebih baik. Acara Kalompoang merupakan warisan budaya kerajaan yang telah diberikan sertifikat secara resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud, pada tanggal 10 Oktober tahun 2018. Pencucian benda-benda pusaka ini pula hanya dapat dikeluarkan dari tempatnya satu kali dalam setahun, yaitu saat dilakukan pencucian benda atau aksara Kalompoang. Demikian kata Raja Polong Bangkeng Selatan Andi Rizal Pajonga Daeng Ngawe Karaeng Tompo yang didampingi permaisurinya. Pada puncak acara ini adalah proses pencucian benda-benda pusaka kerajaan. Melihat dan menjaga budaya dan tradisi leluhur, dengan digelarnya ritual ini membuktikan komitmen kita bersama untuk terus menjaga persatuan. Termasuk pula tradisi para leluhur kita. Ritual ini dapat berlangsung dengan sangat baik, ujarnya. Demikian Selebes Magazine memberitakan, Editor Mustafa Kamal.